Davam Pekalongan Cup tahun 2023 bakal hadir untuk turut memeriahkan HUT Bhayangkara ke-77. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kejuaraan bulu tangkis Davam Pekalongan Cup 2023 bakal hadir di Kota Pekalongan dalam rangka memeriahkan HUT Bhayangkara ke-77 yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 16 Juli 2023 di Gor Unggul Jaya dengan merebutkan hadiah jutaan rupiah. Eksi Maulana, Public Relation Hotel Davam Pekalongan mengatakan bahwa kejuaraan bulu tangkis Davam Pekalongan Cup 2023 ini merupakan event besar yang pertama kalinya digelar. Hal itu dikatakan Eksi dalam technical meeting dengan sejumlah panitia dan peserta yang telah mendaftar di ruang meeting Hotel Davam Pekalongan Jalan Urip Sumoharjo, nomor 53 Medono, Pekalongan. Eksi juga mengajak masyarakat Pekalongan dan sekitarnya untuk bisa meramaikan event olahraga terbesar yang digagas oleh Hotel Davam Pekalongan dalam rangka memeriahkan HUT Bhayangkara ke-77. Untuk pendaftaran sendiri, setiap tim dipungut biaya Rp300.000 untuk permainan 2 ganda putra dan 1 ganda campuran. Eksi juga mengatakan, untuk hadiah bagi para juara, Hotel Davam telah menyediakan sejumlah uang pembinaan, voucher kamar, jersey, dan piagam penghargaan. Jadi sebenarnya untuk Davam Cup Pekalongan itu, kalau umpama sebenarnya kalau garis besar dari Davam sendiri, Davam Cup itu sudah berkali-kali terjadi karena itu dari beberapa unit. Tapi untuk tahun ini kita memang bikin khusus tersendiri di Kota Pekalongan dan unit Hotel Davam Pekalongan, dan kita mengajak 32 instansi untuk ikut peserta. Sebenarnya ini juga menjadi untuk memperingati HUT Bhayangkara yang ke-77. Untuk pendaftarannya kita dikenakan untuk harga Rp300.000, itu terdiri dari 2 ganda putra dan 1 ganda campuran. Untuk hadiahnya kita ada uang tunai, kita ada voucher kamar untuk beberapa tipe, dan kita ada juga untuk sertifikat termasuk trofi ya, dan ada untuk sertifikat. Eksi berharap event ini bisa menjadi agenda rutin setiap tahunnya, sehingga bisa memunculkan bibit-bibit atlet bulu tangkis unggulan dari Kota Pekalongan. Saifrobani, Batik TV, melaporkan.